Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi thahirin wa sabil mayamin al muntajabin wa jami' ibadillahi salihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu rasulun nabiyyu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja wa rizqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atuh. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam majlis-majlis sebelumnya kita membahas satu di antara tugas nabi itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa dzakirhum bi ayyamillah, untuk mengingatkan manusia tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah Ta'ala itu, dan mengapa Al-Quran menggunakan bentuk jamak? Dalam sebagian tafsir kaum muslimin yang umum, ayyamillah itu dirujuk pada dua, yaitu yaumul qiyamah dan yaumul akhir. Tapi kalau itu hanya dua, sedangkan ini ayyam, dan istimewanya bahasa Arab punya bentuk yang dua. Kalau dua hari itu yaumain, sedangkan Al-Quran menyebutnya wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia itu tentang hari-hari Allah. Dan ini tugas para nabi, artinya wajib disampaikan. Tugas nabi itu ada dua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Tugas nabi yang pertama adalah mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya. Dan semua syariat, ibadah, sholat, puasa, zakat, baca doa kita, semua adalah an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Jadi satu bagian saja dari tugas nabi yang dua, yaitu syariat ini an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Semua syariat, amal baik, amal soleh itu untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Tapi setelah itu wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka, ingatkan kaummu itu tentang hari-hari Allah. Mungkin kita mendapatkan seluruh amal ibadah, seluruh petunjuk syariat yang sebetulnya baru satu bagian, yaitu an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Sedangkan bagian yang kedua dari tugas kenabian yang pasti ditunaikan, pasti dituntaskan oleh para nabi, pasti diamalkan dengan sempurna oleh baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi adalah wa dzakirhum bi ayyamillah. Wa dzakirhum bi ayyamillah itu apa? Bentuk jamak. Kalau kita lihat penggunaan kata hari dalam Al-Qur'an, umumnya disebut sebanyak 365 kali. Tapi kurang tepat sebetulnya. Karena orang menghitung, misalnya kata bulan di antara ijaz Al-Qur'an itu, keajaiban Al-Qur'an itu adalah presisi, termasuk misalnya kata bulan yang disebut 12 kali. Nah, kata hari katanya disebut 365 kali, dan itu peredaran satu tahun dalam hitungan matahari, bukan hitungan hijriyah. Sebetulnya kurang tepat, karena yang benar itu 375, tapi yang 10-nya itu kalau mau dipaskan dengan 365, yang 10-nya itu adalah hari yang diidofahkan, yang dinisbatkan, yaumuhum dan yaumukum, itu masing-masing 5, jadi ada 10. Walhasil, ada penyebutan kata hari yang banyak dalam Al-Quran. Mengapa ayyamillah ini penting? Bukankah semua waktu adalah waktu Allah Ta'ala, hari Allah Ta'ala? Betul. Sebagaimana juga setiap tempat adalah tempat Allah Ta'ala. Bumi itu ya bumi Allah Ta'ala. Tapi tetap ada satu tempat yang dinisbatkan pada Allah Ta'ala dan memiliki derajat keutamaan yang jauh lebih mulia dari tempat-tempat yang lain. Seperti Baitullah. Bukankah semua bait itu milik Allah Ta'ala? Ya, tapi ada bait yang dinisbatkan pada Allah Ta'ala dan derajatnya menjadi lebih mulia, yaitu Baitullah. Bukankah setiap yaum itu adalah milik Allah Ta'ala? Betul.
tapi ada hari-hari yang dinisbatkan pada Allah Ta'ala menjadi ayyamillah, dan itu kedudukannya lebih utama. Imam Al-Baqir alaihi salatu wasalam menyebutkan ayyamillah itu ada tiga. Misalnya hari zuhurnya Imam ajallallahu ta'ala farajahu syarif, hari ruj'ah, kemudian yaumul qiyamah. Ya itu sudah tiga, tapi ada banyak riwayat lain termasuk dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayyamillah itu adalah hari ketika turun nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atau turun azab Allah ta'ala, dan itu bisa berlangsung pada waktu yang bersamaan. Hari-hari seperti misalnya diselamatkannya mereka yang ikut Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, itu yaumullah. Hari turunnya nikmat-nikmat kepada para nabi itu disebut yaumullah. Dan nikmat yang banyak itu misalnya di Sunda ini kita sering sebut bulan Dzulhijjah itu kita sebut dengan Rayagung. Jadi hari raya yang agung. Kalau para pengikut Ahlul Bait alaihimus salam akan menisbatkan kepada Yaumul Ghadir sebagai hari raya yang agung. Tapi sebetulnya karena bulan Dzulhijjah punya banyak hari yang agung, mulai dari Yaumul Mahabbahnya Imam Ali dan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi wa, kemudian Idul Adha, lalu Yaumul Ghadir, lalu hari Mubahalah, kemudian hari sedekah cincinnya Imam Ali alaihi salatu wasalam, hari sedekahnya Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, itu semua di bulan Dzulhijjah. Sehingga orang Sunda menyebutnya sebagai hari raya yang agung, Rayagung gitu. Dzulhijjah itu disebut Rayagung. Nah, itu ayyamillah. Hari ketika turun nikmat Allah subhanahu wa taala. Dan itu tugas para nabi untuk menyampaikan wa dzakirhum bi ayyamillah. Itu bagian yang pertama. Ada ayyamillah di dunia, hari turunnya nikmat Allah Ta'ala, hari turunnya azab Allah Ta'ala. Itu ayyamillah. Tapi juga ada ayyamillah bagian kedua, di yaumil akhir nanti. Hari kiamat itu disebut dengan banyak nama, mulai yaumuddin, kemudian yaumuttaghabun, dan seterusnya. Ada banyak nama yang umumnya dinisbatkan kepada satu hari yang sama. Padahal sebetulnya ayyam, jadi hari kiamat sebagaimana yang kita pahami, bukan satu waktu, bukan satu saat, tetapi justru ayyam, itu hari-hari. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan sama pentingnya, karena atau bahkan bisa jadi setelah an akhrij qaumaka ila minadzulumati ila nur, bayangkan sudah mengantarkan kaum keluar dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan kaum dari kegelapan menuju cahaya, masih tetap setelahnya wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang hari Allah. Nah, ayyamillah ini dua kali disebut dalam Al-Qur'an. Satu pada tugas kenabian, satu lagi dalam surat Al-Jathiyah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan, lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakan, baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Katakan pada orang-orang yang beriman, baginda Nabi sallallahu alaihi diperintahkan untuk menyampaikan pada orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Orang yang beriman itu wajib diminta, diperintahkan baginda Nabi. Allah Ta'ala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi untuk menyampaikan pada orang yang beriman agar mereka yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, memberikan ampunan. Allah Ta'ala itu yang yaghfiru, sebetulnya yang memberikan maaf itu, memberikan ampunan itu Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha pengampun. Yaghfiru itu memberikan ampunan, dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam terjemahan kata yaghfirunya pasti diterjemahkan menjadi maaf, karena kata ampun itu dalam bahasa Indonesia dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Surat Al-Jathiyah ayat 14. Qul lilladzina amanu, katakan, ya Rasulullah SAW. Jadi baginda Nabi diperintahkan untuk menyampaikan.
Dan kita pernah membahas juga makna kata kul ini, makna qaul ini di dalam Al-Quran. Qul lil ladzina amanu, katakan pada orang-orang yang beriman itu. Jadi kul itu amr takwini. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina. Selayaknya, sedianya, sebenarnya kata yang lebih tepat adalah orang-orang yang beriman itu wajib. Atau sebelum ke terjemahan saya, kita baca terjemahan resmi. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah. Nah, saya menerjemahkan wajib, tapi dalam terjemahan memilih kata hendaklah. Karena kalau hendaklah itu jadi pilihan. Kalau mau silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena kata kulnya yang tidak mengandung amar takwini. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Bayangkan hari-hari Allah kan, sudah ayyamillah tadi kita bahas, ada sekelompok orang yang la yarjuna ayyamallah. Mereka tidak mengharapkan hari-hari Allah. Tidak tahu hari-hari Allah dan tidak berharap untuk beroleh kemuliaan hari-hari Allah Ta'ala itu. Siapa mereka? Ya orang yang bahkan tidak tahu hari-hari Allah itu. Jangankan berharap kemuliaan hari itu. Misalnya di antara rayagung bulan Dzulhijjah ini adalah Yaumul Ghadir. Itu hari turunnya nikmat Allah Ta'ala yang dikunci dengan satu kalimat yang menunjukkan kemuliaan hari itu, Al-Ghadir. Dan ini sebetulnya ujung atau kesimpulan dari pembicaraan malam hari ini. Hampir semua hari itu dinisbatkan Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumut Taghabun. Pokoknya semua yaum itu ada nisbatnya. Yaumukum hadha, dia dinisbatkan, diidofahkan pada yang lain. Tapi hanya ada satu kata yang kata itu tidak ada idofahnya, tidak ada nisbatnya, dan menggunakan alif lam ma'rifah, alif lam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. 375 kali kata yaum disebut dengan berbagai penisbatan, tadi yaumuddin, yaumul akhir, yaumul qiyamah dan seterusnya, tapi hanya ada satu al-yaum. Bil yaum ada, tapi bil yaumil akhir kesananya itu tetap. Nah, pakai alif lam yang ditentukan. Jadi ayyamillah, hari turunnya nikmat Allah Ta'ala. Semua ayam yang disebutkan, termasuk ketika iblis itu meminta ditunda waktunya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata yub'atsunnya dinisbatkan pada yaum. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Itu ayyamillah, yaumi yub'atsun itu. Allah Ta'ala menjawab, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang ditunda, ditangguh usia sampai hari pada waktu yang sudah ditentukan. Kata para ulama, di situ sebetulnya ada dua perbedaan. Yaumi yub'atsun tidak selalu bermakna yaumil waqtil ma'lum, tapi hari yang sudah diketahui, yaumil waqtil ma'lum. Allah Ta'ala sampaikan kepada iblis misalnya. Pada ayat itu juga kita melihat bagaimana iblis, Rabbi bima aghwaitani, Tuhanku, sebagaimana engkau telah gelincirkan aku dari jalan kebenaran. Jadi iblis itu menuding Tuhan yang sudah membuat dia itu tersesat, tergelincir. Bima aghwaita, di situ dengan jelas mengatakan, engkau ya Allah yang membuat aku ini tergelincir. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti keyakinan sebagian kelompok yang mengatakan kalau kita berbuat dosa itu juga sudah karena takdir Allah Ta'ala, maka itu sama dengan mengatakan Rabbi bima aghwaitani, gitu. Sama dengan iblis. Kalau orang jatuh pada dosa, ya Tuhan yang sudah tentukan jatuh pada dosa. Engkau ya Allah yang membuat aku tergelincir pada dosa. Rabbi bima aghwaitani. Jadi keistimewaan Yaumil Ghadir, sekali lagi, hari turunnya nikmat Allah Ta'ala, hari wilayah, hari yang meluruhkan keakuan, ego, hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian Al-Quran menyebutnya dengan kata Al-Yaum.
Al-akmaltu lakum dinakum. Satu hari itu hari yang sangat istimewa, sangat mulia. Tapi ada orang yang tidak tahu hari Allah Ta'ala itu, bahkan tidak mengharapkannya. Lalu apa kewajiban kita terhadap mereka yang tidak tahu dan tidak berharap hari-hari Allah Ta'ala itu, bahkan mungkin mendatangkan cobaan bagi mereka yang memperingati hari Allah Ta'ala itu? Apa yang kita lakukan pada mereka? Pada mereka yang misalnya teman-teman memperingati Al-Ghadir, lalu mereka tidak setuju diperingati Al-Ghadir, tidak setuju diperingati Asyura. Ayyamillah, Asyura itu Yaumullah. Lalu ada orang-orang yang tidak setuju. Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan ya Rasulullah pada orang-orang yang beriman, mereka ampuni. Ya pakai kata yaghfiru sekali lagi. Kalau di sini hendaknya mereka maafkan. Menurut saya wajib orang-orang yang beriman itu memaafkan dan mengampuni, yaghfiru, orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Jangankan mengharapkan, tahu saja tidak. Kita harus menebarkan maaf kita kepada mereka yang tidak mengetahui, yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu hanya dua kali disebut. Satu sebagai tugas para nabi, dan yang kedua sebagai tugas orang-orang yang beriman. Bayangkan derajatnya, karena ayyamillah dinisbatkan pada tugas para nabi, an akhrij qaumaka minadz dzulumati lan nur wa dzakirhum bi ayyamillah, menyampaikannya tugas para nabi. Kemudian tugas orang yang beriman, Allahu qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah, agar mereka memaafkan, memberi ampunan pada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Liyadzia qauman bima kanu yaksibu, nanti Allah Ta'ala yang akan membalas kaum itu atas apa-apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala yang akan membalas. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Ibu dan bapak, bulan Dzulhijjah banyak hari-hari Allah, banyak ayyamillah. Ini bulan yang penuh keberkahan, dan insyaallah kita akan peringati Al-Ghadir, Yaumul Ghadir, Yaumullah yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada peringatan-peringatan Al-Ghadir di Jakarta, juga di Bandung. Kita doakan saudara-saudara kita kaum mukminin, sebagian di antara mereka layar juna ayyamallah. Kemudian kita doakan yang tertimpa musibah saudara kita di Sampang, di Lombok, di berbagai tempat. Kemudian kaum muslimin al-mazlumin fi kulli makan. Kita doakan juga semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dengan memanjangkan usia guru-guru kita, para ulama kita bil khusus Sayyidil Qair, Fidhullah Sanjalal, Marajina Ridham Ulam Al-Kiram. Allahumma shfi mardana warham mautana wafarij anna kurbana wahid sufufana wa aslih kulla fasili min umurina wa aslih kulla fasili min umur muslimin wa wahid sufufahum bibarakatum bil kitab al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل في ظهور مولانا سبحانه وزمان وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى أنيب.